بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ya ini kita ngajinya agak sore mulu ketinggalan mulu ini lagi ngurusin tanah terus nih ya mudah-mudahan Allah mudahin semuanya ya. Nanti kita mau beli lagi di sini mudah-mudahan Allah mudahin lagi ya Allah. Fir'aun ini satu cabang masalah fikih ya qau li kasirin, terjadi li kasirin bagi banyak orang, annahum bahwasanya mereka yaqifuna, mereka mewakafkan amwalahum akan harta mereka, fisik hati pada masa sehat mereka. Ini banyak terjadi orang mewakafkan tanah mereka pada masa sehatnya, ala zukuri auladihim, kepada anak laki anak-anak mereka, jadi wakafnya kepada anak-anaknya diwakafin. Qasidina bizalika hirmana inasihim, mereka bermaksud dengan demikian itu akan ya untuk ya mencegah perempuan-perempuan mereka ya, supaya yang perempuan gak dapat. Jadi dia wakaf kepada anaknya, tak turun lagi kepada anaknya, anak laki-laki semua gitu, supaya perempuan gak dapat. Tapi orang jarang mewakafkan di zaman ini yang model seperti ini, jarang sekali. Waqad takarrara min ghairi wahidin al-ibta'u bi butlanil waqfi hina idzin. Nah, dan sungguh telah berulang kali dari bukan satu orang saja oleh memberikan fatwa dengan batal wakaf ketika itu. Ya. Jadi ada pendapat yang mengatakan wakaf begitu modelnya batal. Qala syekhuna Atan Badawi, berkatan Badawi, fihi nazarun zahirun balil wajhu as-sihhatu, berkata guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, itu seperti setan Badawi. Pada masalah itu wakaf yang seperti itu, jadi mewakafkan kepada anak laki-lakinya untuk mencegah yang perempuan enggak laki-laki aja terus sampai turun ke bawah. Fihi nazarun zahirun, padanya terdapat peninjauan kembali. Nazar ini penelitian, peninjauan kembali. Zahirun yang jelas. Jadi bagaimana? Balil wajhu as-sihhatu, bahkan ya, yang wajah maksudnya yang tepat sah. Orang mau wakaf kan boleh-boleh aja. Mau siapa kek? Mau laki mau perempuan. Kalau wakaf bisyartin wakif. Wakaf itu sesuai dengan syarat pewakaf. Dia mau ngasihnya mana ke laki aja ya sah-sah aja, enggak punya duit ya. Tapi kita sebagai orang tua hendaknya biar adil sama anak-anaknya. Ada harta yang dibagi secara merata semuanya. Semuanya dibagi baik perempuan maupun laki. Ada muat terghib, buat mendorong. Umpama begini. Siapa yang pesantren bisa baca kitab ya, entar dikasih sesuatu yang lebih. Nah, itu boleh itu. Buat apa? Biar semangat. Biar semangat.
Ya. Yang malas-malas nggak dikasih. Jadi yang kasih yang semangat. Ya. Gitu. La qabulun, tidak qabul. Ala yushtaratu, tidak disyaratkan qabulnya, tidak qabul. Maksudnya apa? La yushtaratu, maka tidak disyaratkan akan qabul. Jadi dalam waqaf enggak disyaratin saya terima, enggak begitu. Saya terima enggak. Walaupun dia enggak bilang kayak begitu, ya, dikasih aja dia terima, dia kasih aja. Ya, yang penting syaratnya apa? Tidak menolak, nanti dibilangin di sini. Walau min muayyanin, sekalipun daripada yang di tak yang ditentukan. Ya. Ini ma'kuf alaih, ma'kuf alaih, muayyan di sini ma'kuf alaih, ya. Ya. Sekalipun min muayyanin, daripada yang ditentukan. Muayyanin, ya. Ini goyah daripada saking tidak disyaratkan. Jadi syarat wakaf itu ada, ya, rukunnya ada empat. Ada waqi, ada ma'kub alai, ada ma'kub, ada sigoh. Ini ma'kub alainya. Sekalipun daripada ma'kub, daripada ma'kub alai yang ditentukan. Ya. Ma'kub alai ini orang yang diwakafkan, ya. Ada nanti ada ma'kub, kalau ma'kub aja itu barang yang diwakafkan. Ya, jadi tidak disyaratkan qabul sekalipun dari ma'kub alaihi yang ditentukan. Walau min muayyanin, sekalipun daripada yang ditentukan. Siapa? Ma'kub alaihi, sekalipun dia tertentu orangnya siapa. Itu enggak disyaratkan untuk ada qabulnya. Qabul tahu qabul? Orang nikah tuh ada ijab qabul. Ya. Ijab qabul, ya. Sama dalam nikah begitu, dalam jual beli pun begitu, ada ijab qabul. Nah, tapi kalau untuk masalah wakaf enggak ada. Ya, enggak disyaratkan itu. Ya, kalau andai kata ada qabulnya ya enggak apa-apa, lebih bagus. Ya, sekalipun muayyan, sekalipun dia tertentu. Ya, muayyan, muayyan apanya nih? Ma'kub alaih, yaitu orangnya. Nazaran ila, orang yang diwakafin. Ya. Kepada siapa umpama? Tadi wakaf kepada anak tuh ya. Umpama. Nazaran ila anna ukurbatun. Karena melihat kepada bahwasannya wakaf itu adalah kurbah ibadah. Bali syartu, bahkan syaratnya adalah ada murnadi. Syaratnya tidak ditolak. Syaratnya enggak ditolak. Ya, sama dengan masalah taukil, ya, dalam menyembelih gitu ya. Boleh ditaukil. Enggak disyaratin itu menerima, yang penting enggak ditolak aja, ya, jadi. Wama zakartuhu fil muayyani huwal mankulu anil aksarina wakhtarahu fil rawdati wa naqalahu fi syar'il wasiti an nasi syafi'i. Wama zakartuhu, dan apa yang aku sebutkan akan dia, ya, fil muayyani, pada yang ditentukan tadi, ya, yang ditentukan wal mankulu itu dikutip di naqal anil aksarina, dari banyak orang, waqtarahu banyak orang, maksudnya para ulama, dan memilih akan dia fir raudhati, dalam kitab raudhah Imam Nawawi, berarti memilih fa'ilnya ikhtarahu, kembali ke Imam Nawawi, ya. Dalam kitab raudhahnya wa naqalahu, dan beliau mengutip, ya, Imam Nawawi fi syar'il wasit, dalam syarah al-wasit an-nas syafi'i, daripada nas Imam Syafi'i, ya. Ya, daripada tadi apa,
apa yang aku sebutkan fil muayyan pada yang ditentukan, maksudnya enggak disyaratkan qabul. Tidak disyaratkan qabul. Itu berdasarkan banyak ulama dan dipilih oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Enggak syarat qabul. Yang penting syaratnya itu adalah ya tidak menolak. Wakilah, ada kata kil mengatakan pendapat lain yustaratu minal mu'ayyani al-qabulu, disyaratkan daripada yang ditentukan. Ya, mu'ayyani ini mu'awqub alaih, orang yang diwakafkan, disyaratkan al-qabulu, qabul. Jadi kalau enggak mu'ayyan, enggak disyaratin. Yang mu'ayyan disyaratin. Kenapa? Nazaran ila annahu tamlikun, karena melihat kepada bahwasannya itu adalah memberikan kepemilikan. Jadi mesti ada qabul. Itu beda pendapat ulama. Wa wa maraja'u fil minhaji ka aslihi. Nah, itulah, dan itu apa yang telah Imam Nawawi ungguli pendapat itu dalam kitab Al-Minhaj. Jadi Imam Nawawi pendapatnya dua. Dalam kitab Al-Minhaj itu syarat mesti qabul ke asli seperti asalnya minhaj, ya minhajut talibin yang kita baca malam Jumat itu ya. Dalam kitabnya Raudhah, Raudhatut Talibin, beliau di situ tidak mensyaratkan. Fa iza raddal muayyanu batala aku, maka apabila yang ditentukan itu ya menolak, siapa nih makub mak ya makub alih ya mak ya waqab makub alihnya menolak, saya enggak mau, batal aku, batal haknya. Saya rasa yang lebih kuat ini, karena nanti dia ngurus, ketika dia waqabin dia maka ngurus nanti ya, kalau kita enggak mau dikasih juga kebuang-buang ya kan. Kita diwakafin sesuatu, kita enggak mau. Sia-sia enggak tuh? Sia-sia. Ya. Nah, jadi Imam Nawawi pendapatnya ada dua. Dalam kitab Minhaj, ya, itu mesti disyaratkan. Dalam kitabnya Raudhah, enggak disyaratin. Nah, kalau saya lebih cenderung kepada mesti disyaratin. Supaya apa? Supaya tidak tersia-sia apa yang diwakafkan. Mesti disyaratin qabul. Biar nanti tanggung jawab. Sawa'un syaratna qabulahu amna. Ya. Jadi sama saja dia syaratkan qabulnya atau tidak. Jadi apabila dia menolak nih muayyannya, orang yang diwakafkan itu menolak, maka batal haknya. Ya, orang yang diwakafin itu menolak, maka batal haknya. Baik dia memberikan syarat qabul ataupun tidak. Na'am ya law waqafa 'ala warisihi al-ja'izi syai'an yakhruju min sulusihi min as-sulusi lazima wa in raddahu. Ya, ya, ada, ini ada pengecualian. Lau waqafa, jikalau dia berwakaf ala warisihi, kepada ahli warisnya. Berarti anaknya umpama gitu ya. Al haizi, yang ya memiliki syai'an sesuatu. Maksudnya dia memiliki seluruh warisannya ya. bakal mewarisi dia nanti ya, bakal memiliki, kalau sudah mewarisi kan bakal miliki dia ya, jadi nanti dia bakalan al haizi yang memiliki seluruh warisannya ya, nantinya dia bakal mewarisi, bakal memiliki syai'an akan satu ya khruju, yang keluar minus sulusi, daripada sepertiga, maksudnya kurang dari sepertiga. Lazima, maka luzum, artinya jadi, bisa.
dia berwakaf kepada ahli warisnya kurang dari 1/3, boleh. Wa in raddahu, sekalipun dia tolak akan dia, sekalipun dia tolak, luzum itu. Kenapa? Karena itu bakalan jadi warisan dia. Ya, paham? Karena bakal jadi warisan dia. Warisan itu yang enggak minat dunia ilal akhirat. Jadi kamu jangan bingung sama warisannya. Itu bakal kamu dapat tuh warisan dari dunia sampai akhirat, walaupun punya kamu diambil sama saudara kamu umpama, itu bakal kita ambil nanti, baik dunia maupun akhirat. Jadi enggak usah bingung sama warisan ya. Enggak usah bingung, enggak dikasih di dunia, di akhirat. Takut itu. Orang yang beriman pasti takut. Kalau kamu Pak ambil warisan saya di dunia enggak apa-apa, nanti di dunia saya minta. Nah, tapi kita jangan suka, jangan kita nyari-nyari warisan. Bagaimana? Berusahalah sendiri, nyari duit sendiri. Biadih, dengan tangan kita sendiri. Biadin, dengan tangan kita cari uang. Ya. Kalau kita ngarepin warisan, enggak kaya-kaya. Ya, kaya orang tua itu mah. Jadi kita berusaha sendiri. Berusaha sendiri. Jangan ngandelin, mengharapkan warisan orang tua, jangan. Pertama, kita enggak ada gairah untuk bekerja, untuk maju. Ya. Kedua, warisan itu bakal kita terima. Nih, wa in radda'u, sekalipun dia tolak. Masalah ini jadi. Kenapa? Karena itu bakal punya dia. Wa kharaja bil muayyani al-ji'atul 'amatu wa ji'atu tahriri kal masjidi. Fala qabula fi ijazman. Dan keluar dengan muayyan ya. Oleh arah yang umum. Jadi untuk kepentingan umum. Wajihatut tahriri, dan arah memerdekakan. Contoh, memerdekakan itu berarti budak gitu ya. Kal masjid seperti masjid. Nah, ini umum. Ini fala qabula fi jazman, enggak ada qabul padanya secara ya, kompak ulama. Jadi kompak ulama enggak. Ya udah, orang saya mau wakafin, ya udah jadi. Saya mau wakafin buat masjid, jadi udah. Enggak, ini mana orang ini? Siapa yang terima? Enggak bisa begitu. Enggak mesti begitu. Kita bangun masjid umpama di mana? Di hutan. Kita wakafin, jadi udah. Walau waqafa 'ala tsnaini muayyanaini summal fuqara'i famata ahaduhuma fanasibu yusrabu lil akhri li'annahu syarata fil intiqali ilal fuqara'i inqiradahuma walau yujadu. Ya. Walau waqafa. Ini udah ajarnya. Cukup aja sini. Nanti aja. Wallahu a'lam bishawab. Terus lagi.